tingo-tingo dulu apa yang dorang jual di sini pakan na balon nih. Baru mau pergi cari-cari makanan yang bisa mau beli di sini. Saya tingo-tingo dulu lah di sini apa yang ada. Ila pakan na balu. Sekarang musim hujan, Mbak. Jadi tiap-tiap berapa nampak gunung. Kalau betul-betul boleh nampak gunung dari sana lah. Cari kacang dulu, semua makan untuk tim jalan nanti. Kita mau beli kacang sama nih keropok. Ini berapa harga dia tuh? Makan. Oh, dia kasih murah. Total harga dia 10 kah harga dia. Tapi dia kasih kurang, tinggal 8 ringgit lagi. Jadi saya mau beli ini sama ini. Oke. Beli kacang dulu. Rp23. Oke. Thank you. Sudah beli kacang sama nih keropok kita apa keropok cincin kah mungkin saya pun tidak tahu lah. Beli baras lagi. Beli mungkin makan di rumah. Saya beli baras dulu. Berapa harga dia nih? Ini 10. 10. Sudah dikasih kalau diskon 2 ringgit 8 ringgit lah. Oh, udah kasih diskon lagi lah. Kasih tinggal 8 ringgit. Oke lah, saya beli ini baras. Oke. Oke, thank you. Ini baras saya beli tadi. Harga dia 10 ringgit, tapi yang nasi kurang tinggal 8 ringgit lagi. Thank you lah sama tuh uncle tadi. Sekarang hujan loh. Mana mau lipasnya, hujan. Tawa tidak boleh naik sudah, karena tutup. Sebab dia rosak. Jadi karena tutuplah, boleh tinggal sejalan begini saja. Bila tuh tahu saya mau naik tuh, tapi karena tutup sudah. Mungkin orang mau kasih bagus lah nih. Dapat pergi buat video sana atau gambar, sebab hujan. Jadi saya ambil video dari dalam kereta sajalah, sebab saya takut ini saya kamera saya nanti kena air basah. Jadi ambil video ataupun gambar dari sini dalam kereta sajalah. Hujan, Mbah. Beli dulu nanas di sana. Pergi beli nanas dulu. Saya mau makan nanas, tapi saya empat nanas banyak. Harga dia berapa? 4 ringgit 1 kilo. 4 ringgit 1 kilo. Iya. Oh. Mau berapa biji? Saya cek dulu yang mana yang bagus. Ini bagus kan ini? Memang dia bagus. Ah, itu pun. 4 ringgit 1 kilo. Dari mana nih? Ini punya di kebun sendiri lah kan? Tidak, saya boleh juga. Kamu inilah yang masak sudah. Yang ini nih? Satu pikir saja. Ya satu saja nih. Bila kau makan patang ini kah, besok kah? Besok lah. Nah. Gimana kebun kamu nanti? Ini bukan saya, ini yang saya beli, Pak. Ini saya. Oh pemburung. Beli. Ya pemburung. Oh borong. Jadi ini nanas main borong punya lah, ya. Dia bukan tanam sendiri. Ada juga, tapi ada juga, tapi tidak cukup. 10 ringgit. 10 ringgit. Mas suka kan? Hujan, hujan, hujan. Hilang nanas saya beli tadi itu. Oke, sekarang mau pergi sana di Kundasang. Terusnya di Simpang Tinompok Bundu Tuhan. Mari kita tengok apa yang ada di sini. Kita meninjau dulu kawasan sini. Ada menternak dan menjual kambing dan arnab.
Lepas tu dia ada Kinabalu e-calling. Lepas tu ini yang paling famous, yaitu Tukat Gonipis. Kalau kamu pernah pergi sini, kamu pergilah melawat di sini. Dia jauh nih, dia 25 km saja dari di simpang Tinompok Mundu Tuhan Ranau. Dawasai Togidon Trail Kampung Komburongo. Kamu pergi juga sini, sini pun siok nih. Macam ada hiking lah, sebab dalam gambar ini pun dia nampak macam ada orang macam hiking saja nih, saya pun tidak berapa tahu lah. Kalau yang tahu komen lah. Sekarang saya mau pergi tengok apa yang ada di sini, di jalan, di gerai-gerai di sini. Di simpang 3 Jalan Bundu Tuhan Tinompok Ranau. Ini ada jual sayur-sayur juga. Fresh lagi nih semua. Sebab sejuk-sejuk. Sayur apa ini nanti? Ini bawa nih. Ini? Ya. Litus. Litus. Iya. Wah, fresh kan semua? Iya, fresh lagi. Ini apa? Daun bawang. Daun bawang. Oke. Okay. Ini sayur apa ini? Litus. Oh, litus. Iya. Kalau itu nama dusun dia kan? Kalau nama ya, Melayu dia? Orang putih. Oh, ya. Nama orang putih dia litus. Iya. Berapa lah harga dia tuh? Yang ini? Ini tuh litus tuh. Rp2. Rp2. Ya, itu Rp5. Oh, Rp5. Oh, oke. Okay. Kalau kamu mau tahu simpang, kamu boleh nampak Mountain Valley. Dia betul-betul saja berdepan sama nih simpang 3 lah. Jadi kamu senang lah mau nampak sebab ada nih Mountain Valley. Kalau dari Kundasang kamu nampak sinilah Mountain Valley dia. Ini simpang 3 Jalan Tinompok Bundu Tuhan Ranau. Jalan-jalan di Kundasang, jangan kamu lupa singgah di kawasan sinilah. Sebab satu dia sejuk, sama banyak juga sayur karena jual sinilah. Lepas itu kalau kamu mau bergambar pun bolehlah, view dia pun cantik. Sama dia sejuk lah, paling penting dia sejuk nih. Tengok saya pakai jaket sekarang, sebab saya kesejukan. Kamu pergilah di sini jalan-jalan, tengok nih tempat kalau ada masalah. Sama jangan lupa ambil gambar yang paling cantik lah. You go in camp without remorse, without heart in your head. You're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You. Seterusnya saya mau pergi beli sayur. Sinilah saya mau beli sayur-sayur untuk bawa makan balik. Karena banyak sayur fresh-fresh lagi. Saya mau pergi beli bawang merah dulu untuk bawa balik lah nanti. Ini dia bawang, saya mau beli bawang. 4 ringgit saja. Kalau ambil 3 10, aku boleh campur-campur. Nah, kalau ambil 3 boleh dapat berapa itu? 3 10 ringgit campur-campur. Bawang besar, bawang bombi, bawang merah pun boleh. Bawang merah pun boleh, apa-apa sajalah bawang, penting dia bawang. Mau beli bawang. Sayur dari Kundasang fresh nih. Satu saja. Ya. Sayur kubis kak. Kubis bulat. Kubis bulat saya mau beli. Oke. Cek dulu. Cari yang paling oke. Baru tuh oke lah. Udah bawa balik makan. Oh, ini besar oh. Ini berapa nih? Sama. Lebih kurang aja 4 ringgit. Iya, 3.10 ringgit lah. 3. Saya beli satu sajalah. Ini saja. Daun bawang. Sekarang saya mau beli daun bawang dulu. Daun bawang, oke. Okay. Bah, ya. Kunci kau ah? Bah, ini kalian apa? Oh. Bah, nanti. Beli sayur dari Kundasang. Saya beli harga 10 ringgit, dapat 3 lah.
pikis aja nih. Sekarang saya mau pergi tengok bunga. Bunga yang ada jual di Kundasang. Ini banyak bunga di sini nih. Cari bunga kaktus dulu. Siang saya beli kecil saja, tapi dia punya apa ini cantik bah, kalau bila besar lah. Ada di Kundasang. Ini ya strawberry, lavender. Sampai saya di sini mau pergi makan dulu lah, ataupun minum. Minum dan makan lah kalau ada lah. Ini saya mau minum saja nih sebab saya haus saja bah. Saya mau minum tuh Nescafe. Nescafe dia macam sedap ya bah. Baru saya mau masuk di sini. Beli tiket dulu. Dia bagi peluang sama tuh pelancong-pelancong dulu. Yang boleh sekarang cuma visit nih tempat saja lah, tengok-tengok jalan-jalan di sini. Tidak boleh sebab orang kasih bagi peluang tuh pelancong-pelancong di sini dulu. Dalam dia ada kedai-kedai makanan. Kalau mau beli es krim ada juga es krim yang di sini. Keropok-keropok pun ada. Keropok mix nut. Minuman pun ada sini. Buy one free one. Ini dia. Tidak. Coklat beda kan? Bagi dua lah. Ini cara dia kasih masuk es krim hitam. Smooth. Paling smooth dia buat. Ice cream dari BW Bus. Tinggi sedikit. Oh ini ada tinggi sedikit pak. Berbanding ini. Oh oke. Okay. Nice. Ice cream kita beli tadi tuh. Sedap rasanya. Parisa kelapa. Terlampau ramai pelancong datang pergi ini tempat, jadi full, banyak tempat yang tidak dapat duduk nih sebab terlampau full. Jadi kami jalan-jalan nih. Saya mau kasih habisnya es krim dulu, sedap pohon es krim. Jadi kalau kamu mau datang jangan lupa beli nih es krim di sini lah, sebab es krim dia memang sedap lah. Betul mau minum Nescafe tapi
tidak dapat sebab full kan. Jadi makan es krim sejalan. Terlampau full, ramai pelancong datang. Lagipun tak boleh buat lah kan. Makan es krim sejalan. Ada di Pekan Ranau. Sebelum kami pergi sampai Pekan Ranau, kami singgah dulu di sini, gerai-gerai durian. Singgah dulu, mau beli durian ataupun rambutan ataupun buah-buahan yang lain. Saya juga kelapa, rambutan, durian lah paling utama di sini. Mau turun mau pergi cek durian di sini, di Bali durian dulu lah. Di durian dulu aja. Oke. Ini adalah dua jenis. Harga boleh bincang deh, tetap isi merah 1 kg RM 8 ringgit. Oke, inilah durian yang kena beli sekarang. Pada buka isi durian karena masuk di dalam kapal nih. Kita lagi yang mau makan durian lah. Yang pahit-pahit kan, ada manis-manis, pahit. Belilah di sini yang dekat Pekan Ranau tuh, sebelum Pekan Ranau. Kalau dari Kundasang, dia turun Layla, beli saja di sini.